bersama orang-orang yang mengagungkan dan memuliakan anak yatim itu nanti dia berakhir seperti dua jemaah yang ada di depan kita. Sumpah Allah. Salam kepada Allah, salam kepada baginda Rasulullah.
lagi nonton dangdut, lihat artis pakai baju anaknya merecet kayak leput. Kalau lihat begitu kan jangankan dari aja, aki-aki aja sampai batuk lihat begitu kan. Tapi kita saja lagi pelakul ilmi yang disebut dengan dosa masih selalu ngikutin kita, betul atau tidak? Betul tidak? Makanya yang pertama kita bisa masuk ke surganya Allah melalui rahmat Allah, atau yang kita terjemahkan ke bahasa kita melalui kasih sayang Allah. Yang kedua adinda semua yang saya hormati dan Allah muliakan, kita bisa masuk ke surganya Allah melalui syafaatul uzma baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Apa yang disebut dengan syafaatul uzma dijelaskan dalam kitab Tijanud Dawari, itu kitab enggak tebal tipis banget, tapi di dua halaman terakhirnya muallif kitab tersebut menjelaskan kepada kita semua bahwa sesungguhnya nanti manusia di yaumil akhir bakal bingung sebingung-bingungnya. Kenapa bingung sebingung-bingungnya? Karena amal kebaikan lebih sedikit dibanding amal kejelekannya. Maka waktu pada itu pula pada manusia bakal mencari manusia yang lainnya untuk menolong yang masuk ke syurganya Allah. Berkumpullah kita yang mengaku umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi menghadap ke baginda Rasul. Wahai baginda Rasul, kami berkumpul pada kesempatan kali ini seraya meminta pertolongan kepadamu. Semoga engkau dapat memberikan pertolongan kepada kami, kepada kami. Gimana jawaban baginda Rasul? Sadaqta wa barakta. Anda benar dan anda diberkati. Pertanyaannya untuk adik-adik semua, cinta enggak sama baginda Rasul? Cinta enggak sama baginda Rasul? Lebih cinta ke baginda Rasul atau lebih cinta ke artis? Mungkin ada musuh di antara kita. Lebih cinta ke baginda Rasul atau lebih cinta ke artis? Alhamdulillah. Kalau aku cinta sama baginda Rasul, lebih sering nyebutin nama baginda Rasul atau lebih sering nyebutin nama artis? Lebih sering sholawatan atau lebih sering dengerin lagu dangdut? Alhamdulillah. Karena dijelaskan dalam sebuah buah keterangan, mena'arba syai'an kathura min dzikri. Berarti siapa yang cinta pada sebuah perkara, maka orang tersebut akan sering menyebutkan perkara tersebut. Maka taubahnya ketika seorang anak muda yang sedang kasmaran oleh pacarnya, mau makan yang diingat pacar, mau tidur yang diingat pacar, mau kerja yang diingat pacar, mau ngedem di WC juga yang dibayangin sama pacar. Betul ya? Makanya adinda semua yang saya hormati dan Allah muliakan, ini sekedar contoh. Kalau seseorang mencintai sebuah perkara, maka yang akan dibayangkan tersebut adalah perkara tersebut. Makanya pantas kalau pemuda-pemudi tahun 80-an kalau lagi kangen yang disebut dengan kekasih hati, ia langsung nyanyinya lagu Evita Mala. Mau makan cerita kamu, mau tidur cerita kamu, mau apapun cerita kekasihku. Itu kalau pemuda-pemudi tahun 80-an mungkin. Kalau pemuda-pemudi tahun sekarang, ketika sono atau ketika kangen yang disebut dengan kasih hati, ia langsung nyanyi-nyanyinya lagu terbaru yang dinyanyikan oleh mantan vokalis Drake, Anji, judulnya Ku Ingin Dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, menjalani ibadah apa? Puasa. Menjalani ibadah puasa.
yang puasa itu kan al-imsaku 'anil mufthirat, menjaga dari segala yang membatalkan puasa. Maka yang disebut dengan puasa itu adalah bulan pendidikan untuk kita semua. Kalaulah memang ibu dan bapak semua yang saya hormati dan Allah muliakan, kita semua itu menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Allah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa sholat. Allah mengajarkan kita semua untuk senantiasa puasa. Maka saya pengen nanya sama adinda semua yang saya hormati dan Allah muliakan. Halo. Kita sedang puasa, yang asalnya pakaian terbuka jadi tertutup. Ingat, yang jadi aurat laki-laki itu adalah bainas sunnah wal qurbah, antara pusar sampai lutut. Tapi kalau yang disebut dengan aurat perempuan kan itu jami'u badaniha illa al-wajha wal kaffain. Sesungguhnya yang disebut dengan aurat perempuan itu adalah seluruh anggota badannya, itu adalah aurat kecuali wajah sama kedua telapak tangan. Imbang idan zaman sekarang ya. Banyak orang-orang yang senantiasa kaku umatnya bagian tawasul, tapi perpakaiannya tidak mencerminkan umat bagian tawasul. Masya Allah. Sekarang yang marah ayam sama maha perempuan lebih mahal paha ayam. Kok bisa Ustaz? Iya, kalau kita pengen lihat paha ayam, minimal kita punya uang 5 ribu. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.